Halo, hai. Kembali lagi. So, hari ini kita akan buat unboxing jam tangan terkini yang baru sampai. This is a vintage digital from Casio. Okay, untuk itu kita buka dulu baru kita tahu apa model dia ni, ya. It's a Casio. Casio apa ni, ya? Tada, wah, ini adalah Casio. Tada, model dia ni adalah A168WA, 1WDF. So inilah modelnya. This is a vintage digital watch. Saya dengar ianya adalah collectible item juga. Okay, ini macam biasa dia bagi manual book and then ada receipt saya beli. Macam mana dia punya anu lah. Saya baru beli. Tada. Okay. So manual book. Ini receipt. And then kotak dia macam biasa je. Sangat simple lah. Because ini tidaklah mahal sangat. Beli dalam harga RM80. RM79 ke. Something like that. Nanti saya akan share link dekat description below. Link dekat Shopee. So thank you kerana masih ada tagging lagi. Thank you for the seller. Thank you to the seller, sorry. Okay, mari kita buka. Betul-betul kecil ni, guys. Ini dia jam tangan vintage. Sangat simple untuk everyday watch, everyday wearing punya watch. So ni ada plastik lagi. Kita buka plastiknya. Tada. So basically light. Yang best pasal model ni A168 ni, dia punya illumination backlight dia tu memang penuh. Nampak. Kalau saya lepas dia tiada hidup lah. Tekan lama-lama. Mungkin waktu ni tidak betul. Nanti kita akan adjust. So ini ada basic lah. Dia ada alarm, ada stopwatch and jam. Macam biasa, sangat basic. Sebelah kanan ni tidak apa-apa. Ini saja start stop. Okay, sangat basic. Mari kita try pakai. This is how it look. Pretty, guys. Dia walaupun murah, simple, tapi untuk dress watch pun boleh. Everyday pakai lah. Cuma dia punya size memang kecil lah. This is a classic vintage and collectible item. So kepada yang berminat, pergi tengok dekat link description di bawah. Anda boleh membeli, ya. Peminat-peminat Casio ni. Casio, kalau kita tengok reviewer dekat YouTube, it's a god tier watch. Pasal siapa tidak kenal dengan Casio? Calculator zaman kita dekat sekolah menengah pun Casio, kan? So okay, guys, I'm happy, man. Kita bangga, kita happy, kita menambah koleksi vintage kita. So dengan itu, terima kasih kerana singgah di channel ni. Jangan lupa like, comment dan subscribe. Dan tekan butang lonceng untuk video seterusnya. Alright, guys, see you for the next video. Bye bye. Assalamualaikum. Simple je. Kalau terlampau panjang, mekanisme dia ni memang simple. Ini sliding je. Jadi saya cuba dekat sini. Tuil je dia. Tuil dia. Dia terbuka lah. Terbuka. And then slide. Very simple. Okay, thank you.